Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berkabail. Yang telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam bahasa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan manusia dalam satu jalan, jalan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang muslim itu bersaudara. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu wa la tadabaru wa la tanajasu wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling bermusuhan, jangan kalian saling curang. Jadilah saudara, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lainnya. La tadlimuhu wa la tahqiruhu wa la takhdiluhu. Kata Rasulullah SAW, jangan zalimi saudaramu, jangan rendahkan saudaramu, dan jangan engkau biarkan saudaramu dalam keadaan di atas kesalahan. Para saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adik-adik saudara kita yang berada di Wamena, yang ada pada desa apa namanya sang di sini? 25. Mereka adalah orang-orang Islam, saudara kita. Mereka sama seperti kita, dan yang mereka, ya apa yang paling pertama kali yang kita pikirkan untuk mereka? Pertama kali yang kita pikirkan untuk mereka adalah mereka harus memiliki iman dan ketakwaan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Itu yang pertama kali yang kita pikirkan untuk mereka. Maka itu di antara makna kita bersaudara adalah kita mengajak saudara kita, menguatkan saudara kita agar mereka tetap di atas keimanan dan bersama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah fi auni 'abdi makana 'abd fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya jika hambanya menolong Allah. Allah akan memberikan kepada kita pertolongan jika kita juga menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan nikmat Allah yang berikan sehingga kita bisa bersaudara di atas Islam. Dan dari itu pula marilah kita saling menguatkan sama muslim, saling menolong sama muslim, dan saling mengajak kepada ketakwaan dan kebaikan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di akhirat nanti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan mereka di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih akhir-akhir ini hoax di mana-mana. Bukan antum yang bikin, tapi antum yang ikut menyebarkan. Kadangkala hoaxnya itu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis palsu disebarkan. Seharusnya kalau ada penyebar hadis palsu itu dihukum. Antum laporkan ke polisi. Mana akun yang menyebarkan hadis palsu? Tolong ditangkap orang ini. Ini bukan merusak negara, tapi merusak dunia akhirat. Ya ini hadis-hadis palsu disebarin. Sedangkan berita aja yang urusan dunia kita enggak boleh menyebarkan berita hoax, apalagi yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka memberikan komentar-komentar negatif. Orang kadangkala ikut serta padahal engkau dengan setiap ucapanmu akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan orang yang beriman, akidah yang kuat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Nabi SAW, apa yang akan dilakukan orang ini? Fal yakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Antum kalau mau tulis komentar, antum mikir baik apa enggak? Kadangkala sekedar melampiaskan emosi. Karena kalau melihat komentar-komentar itu jemaah, Allahu Akbar.
Ada orang yang kayaknya gak beriman, tapi kalau lihat muslim, padahal tanda iman yang kuat itu lisanmu akan terjaga. Maka tadi yang menjaga penampilannya dengan siwak, siwak itu sunnah. Pengganti siwak mungkin sikat gigi kalau gak ada. Tapi tetap ana berpikir ada insyaallah di Indonesia yang bisa menggantikan kayu siwak itu. Tolong dijaga lisannya, dijaga mulutnya, karena yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Kata Imam Az-Zuhri, huduril ilm, majalisil ilm bila kita zul. Kata Imam Az-Zuhri ini ya. Perhatikan, Imam Az-Zuhri yang berkata, bukan saya. Imam Az-Zuhri gurunya Imam Malik. Kata beliau, hadir di majelis ilmu agama, tak bawa tulisan itu bentuk kehinaan dari Allah kepada seseorang. Siapa yang bilang? Imam Az-Zuhri. Dia tersinggung ke mana? Imam Az-Zuhri. Gurunya Imam Malik. Apa sulitnya antum nulis di HP? Ya? HP ada, buku ada. Dan ingat, ketika antum nulis itu ibadah. Ya? Karena ada hadis yang bunyinya qaidil ilma bil kitabah. Tulis ilmu itu dengan tulisan, jaga ilmu dengan tulisan, itu perintah Nabi. Ya, walaupun setelah itu mungkin antum lupa, ingat ketika antum nulis itu bernilai ibadah. Anda sedang beribadah. Sedang beribadah. Termasuk di antara kezaliman yang banyak terjadi di masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah membawa anak yang tidak bisa dikontrol. Akhirnya menzalimi para jamaah salat. Mereka tidak bisa khusyuk dalam salatnya. Ini kezaliman. Makanya kalau membawa anak kecil, maka bawalah anak kecil dan letakkan di samping kita sehingga anak kecil tersebut tidak mengganggu jamaah kaum muslimin. Jangan disepelekan, ini tidak menzalimi satu dua orang. Ini menzalimi seluruh jamaah kaum muslimin. Apalagi kalau misalnya main HP akhirnya keluar suara dangdutan. Dia tidak berani untuk menghentikan HP-nya, tapi HP-nya tersebut mengganggu seluruh jamaah kaum muslimin. Sungguh ini merupakan kezaliman yang luar biasa. Intinya semua maksiat ya, itu adalah bentuk kezaliman, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Kata Allah, berusahalah engkau untuk meraih semua yang bermanfaat buat engkau. Semangat. Jangan jadi orang yang lemah. Kalau engkau tertimpa musibah, jangan pernah mengatakan, andai kata aku melakukan ini, maka hasilnya akan seperti ini. Tidak. Katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang dikehendaki Allah. Maka kita minta, wallahi jamaah, Nabi sering menyampaikan ini. Ini bait syair. Hari-hari itu akan menyingkap untukmu perkara-perkara yang engkau tidak tahu sebelumnya. Dan engkau akan mendapatkan berita-berita yang engkau enggak siap menerimanya. Akan datang hari-hari itu. Maka kita minta kepada Allah keridhaan setelah keputusan Allah itu datang. Wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan ibadah salat. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, baik salat wajib ataupun salat sunnah, termasuk salat jenazah. Suaminya meninggal kebetulan haid. Suaminya meninggal kebetulan lagi nifas. Maka tidak bisa menyalatkan jenazah suaminya. Jelas? Oh, kalau begitu nanti kalau sudah suci datang ke kuburannya suami, kemudian menyalatkan jenazahnya. Boleh tidak? Boleh. Karena salat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Bukan begitu? Salat jenazah itu cuma sebatas 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca ta'awud dan al-fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga memperpanjang doa sebanyak-banyaknya dan sepanjang-panjangnya. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kemudian salam.